Persema, yaitu ada Pancol yang selama ini masih perawan saudara, masih belum kebobolan daripada Wira FC, sudah bersiap menghadapi Sekulit Bundar, yaitu tentunya yaitu Wira FC sudah bersiap di sana mengatur posisinya masing-masing. Rupanya formasi 4-2-4 yang dipersiapkan oleh Persema dan juga Wira FC rupanya saudara, yaitu memperkuat daya dobrak kayaknya di partai tahu yang di babak yang kedua. Sudah berbunyi peluit panjang angkat, satu sodoran bola dengan kaki kirinya cukup keras saudara, namun masih jatuh di kaki pemain daripada Persema Masud Jami. Lagi-lagi kali ini harus kandas, ada di sana Kikin Persema kali nomor punggung 18, masih melihat rekan di sana angkat, satu umpan menyisir kali ini masih dalam jatuh di ratah di serap Kikin, kembali satu headingan Wira FC jinakkan bola, sudah masih dengan punggung nomor 9 yaitu dari Wira FC, angkat bola kulit gawang maksudnya ditutupkan dengan pemain dari Persema, kembali Wira FC masih mengolah angkat ke mulut gawang, satu peluang lalu melebar saudara, dan akhirnya bola dapat ditarik lagi ke belakang, tapi sayang satu bayang-bayang yang dilakukan pemain daripada Persema dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja akan dilakukan yaitu untuk Wira FC atau maksud kami Persema. Persema saudara sudah lemparkan bola, sudah yang dicari nomor punggung 15 saudara Fasal Waisal maksud kami, dan lagi-lagi saudara satu pelanggaran apa yang dilakukan salah satu pemain belakang daripada Wira FC, hanya menghasilkan satu tendangan bebas saja akan dilakukan untuk Persema. Sudah letakkan si kulit bundar atas Sutrisya, yaitu pemain yang sudah tidak asing lagi, yaitu di kalangan Persema bolaan bawian, tentunya letakkan bola sudah Sutrisya, yaitu masih berdiri 2-3 pemain daripada Wira FC ada di maksudnya di bagian belakang, satu umpan maksudnya, tapi sayang dibutuhkan dengan pemain belakang daripada Wira FC kali ini. Ada Persema angkat, satu serangan kembali putus, satu aliran bola yang dilakukan Persema kali ini ada di sana yaitu nomor punggung 9 bola daripada Wira FC, umpan ketiga kali ini ke tengah, di dekat kali ini ada Persema kembali, satu serangan gagal saudara, ada Sutrisya di sana masih berdiri udara, kembali satu serangan lakukan oleh Persema dapat dicuri, satu aliran bola tapi sayang pengusahaan cukulah harus dihentikan saudara Faisal, dua pemain saudara menghimpit atau mempertikan laju lari daripada Persema saudara Faisal, dan akhirnya satu tendangan bebas saja dimiliki untuk Persema. Persema kali ini mundur 1-2-3 ke belakang, ada Mas Dhani atau siapa atau pasak kapten di sana, selikin masih kami angkat Mas Dhani, satu tendangan menyisir saudara, satu peluang yang dimiliki yaitu diserang Awan, namun satu tendangan yang dilakukan Awan, tendangannya masih terlalu tinggi saudara, dalam melambung jalan meninggalkan lapangan pertandingan, yaitu satu tendangan gawang saja akan dilakukan Wira FC. Lanco di sana yaitu sudah meletakkan si kulit bundar Lanco, ada di sana Mas Kiki main jangkar yang cukup tangguh sampai saat ini, angkat bola Kiki banyak pemain nomor 9 Alwan, tapi sayang saudara terlalu melebar, satu saudara bola yang dilakukan serak Kiki bola meninggalkan lapangan, suruh banyak lemparan ke dalam dan pengolahan bola kurang cermat, akhirnya bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam akan dilakukan Wira FC. Wira kali ini lemparkan bola sudah Alwan yang ditutup, tapi sayang lebih dekat dengan pemain belakang daripada Wira FC, Alwan masuk kabut dan kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam kembali akan dilakukan Persema. Persema kali ini sudah bersiap lakukan sudah
Dokang bola ke tengah tapi sayang ditukar dengan pemain belakang daripada Wira FC. Bertubuh 4 coba. Satu bayang-bayang berbahaya mulai menusuk. Satu umpan. Satu peluang sudah yang dimiliki oleh Boy Kam. Namun sangat dengan tendangan kaki kirinya. Namun terlalu mulai kayaknya untuk saudara Sati kembali satu tendangan dan bola kembali harus meningkat ke lapangan pertandingan. Satu lemparan ke dalam kembali dan dilakukan Persiba. Lemparan ke dalam, siapa akan melakukan satu lemparan ke dalam, saudara Alwan atau siapa di sana? Lemparkan bola sudah nomor pukul 15 Palsa. Kembali satu pengembalian bola meninggal ke lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan yaitu nomor pukul 21 daripada sudah lakukan kali ini Pasir Panjang Wira maksud kami. Sudah satu umpan berbahaya Alwan, satu bayang-bayang cukup lemas dan kembali satu peluang meluk di sana heading saja kembali ke peluk berumur air Wira FC. Kembali nomor pukul 8 saudara Rizky akan dengan kaki kiri heading dengan Nusima. Satu peluang rupanya yang dimiliki yaitu Alwan namun masih membentur salah satu pemain belakang daripada dan masuk kami di Persema. Kembali Wira FC coba bangun membongkar serangan dari sisi sebelah kiri dan di sana angkat kembali satu keluar sama dua angkat kaki kiri dan masih saudara berhasil tendangan saudara dari luar garis 16 rupanya dengan kaki kiri apa yang dilakukan itu nomor punggung 4 yaitu saudara Anis harus memaksa Zaki untuk yang kedua kalinya yaitu memungut bola di gawangnya. Akhirnya berubahlah skor menjadi 2-0. Tak lakukan kali ini Persema nomor pukul 15 coba kejar si kulit bundar falsa. Bola sudah meninggal ke lapangan pertandingan kembali. Lepar ke dalam dan di sana lagi-lagi bola meninggal ke lapangan pertandingan dan pergantian pemain. Dan pergantian pemain dari Wira FC. Pergantian pemain dari Wira FC nomor 10 keluar masuk nomor 20. Sedangkan dari Persema nomor punggung 9 keluar masuk nomor punggung 8. Ya satu pemain dari Persema dan juga satu tenaganya rupanya dimasukkan di menit yang kesekian saudara nomor punggung 8 kali ini satu tenaga anyar kayaknya yang dimiliki oleh Persema sudah lakukan satu tendangan di menit kembali nomor punggung 15 dan kembali satu kebelut bola kembali aman saudara Wira kali ini coba membumbung ke udara masih ada Wira FC. Dapat bola sudah jatuh lagi di pemain Wira FC saudara Alwan juga lagi membumbung ke Alwan cukup lagi masih Alwan coba beri angkat ke bawah. Sayang saudara A1 apa yang dilakukan saudara Alwan akhirnya berbuah kemelu dan akhirnya satu gol bunuh diri yang dilakukan oleh serawan maka berubah skor kembali menjadi 3-0. Pergantian bermain Persema 12 keluar masuk nomor 2 Persema 12 keluar masuk nomor 2 rupanya saudara satu lagi tidak ajar dipersiapkan oleh pada Persema tidak lakukan Persema coba kocok sekulit putar tapi sayang kembali satu kerja sama nomor punggung 8
cek si peluru bandar angkat satu umpan menyisir kalinya. Kayaknya ada persiapan nomor punggung 11, coba kejar 10 putar, tapi sayang ditutupkan dengan pemain daripada Wira FC. Wira kembali cek satu kerjasama dan sayang jatuh di kaki lawan. Satu serangan berbalas kali ini ada Persema angkat kembali gawang. Satu coba jinakkan si kulit bundar dan hanya menghasilkan satu tendangan kembali. Dan akhirnya salah satu pemain daripada Perwira maksud kami ya, rupanya satu pemeluk satu seorang pemain daripada Perwira maksud kami yang terjadi. Rupanya sudah mulai terbangun dan mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa. Oh, siap pergantian pemain dari Wira FC. 21 keluar masuk 23. Wira FC 21 keluar masuk 23. Kembali satu persiapan saudara, yaitu nomor punggung 21 tarik keluar masuk pemain yaitu nomor 23 tenaga anyar kayaknya saudara. Dipersiapkan untuk memperkokoh barisan belakang. Satu tendangan hampir saudara, ada punggung 20 yang lepas dari kawalan ada pemain daripada Persema berhasil mencetak atau melepaskan satu tembakan, namun tembakan yang dilakukan nomor punggung 20 tancap dan akhirnya bola mendegarkan lapangan pertandingan. Satu tendangan bebas kembali akan ditendangkan sudut masuk ramai akan dilakukan Wira FC. Wira FC kali ini saudara masih letakkan si kulit bundar. Wira angkat kembali gawang, tindakan rupanya pergantian pemain dari Wira FC. 11 keluar, 7 masuk. Ya rupanya tenaga anyar kembali dipersiapkan oleh Wira FC, yaitu Adi juga pemain bom saudara. Sudah lakukan satu tendangan kali ini Persema. Baik kocek sekulit bunda Persema kembali bola petak keluar lapangan pertandingan. Sudah lakukan masih Wira FC kali ini lakukan sudah masih di sana Wira FC tarik ke belakang dan sayang satu alahan bola meninggal ke lapangan pertandingan. Persema kali ini satu serang berbahaya dan luar saja saudara Lanco menyambut datangnya bola dan akhirnya kali ini bola masih aman dalam pegangan saudara Lanco. Kali ini di sana sudah Kiki angkat, Kiki cukup pelambung kembali sempurna di sana dan satu pelanggaran apa yang dilakukan pemain daripada sudah lakukan. Kali ada Persema coba gocek si kulit bundar angkat satu pas serangan Lanco. Cukup baik rupanya, cukup sigap saudara Lanco beberapa kali melakukan penyelamatan dan akhirnya kembali sudorkan bola ada Kiki, angkat bola Kiki kembali. Siapa di sana lepas saudara berbahaya, namun satu rupanya penyelamatan yang dilakukan saudara Zaki membuang atau menyapu bola bersih di bagian belakang, tapi kembali belum berakhir. Kembali satu serangan dilakukan oleh pemain daripada Persema maksud kami dan akhirnya rupanya sudah mengangkat bendera, yaitu bahwa sistem wasit bertanda salah satu pemain daripada Wira melakukan offset atau gimana. Tendangan bebas saja sudah lakukan Wira kali ini, masih Wira nomor 27. Cek 1-2 kerjasama pendek kembali nomor punggung 4 Wira dan
kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja akan dilakukan, yaitu Wira FC. Sudah bersiap yaitu saudara Rizky akan melakukan satu lemparan ke dalam sambil mundur cukup jauh ke belakang, lakukan kemudian maksudnya heading kembali, terputus aliran bola. Ini Persema cuma melakukan satu umpan panjang namun lebih dekat dengan pemain daripada Wira FC. Wira FC kali ini nomor punggung 7 dan kembali saudara nomor punggung 2 ke 7 maksud kami daripada Wira FC tergeledak. Saudara Adi perlu rupanya bantuan atau di mana akhirnya. Mudah-mudahan atau besar harapan kami tidak akan terjadi apa-apa dengan Mas Adi yang bisa untuk melanjutkan kembali pertandingan. Ya, rupanya sudah mulai bangkit dan bangun kembali. Oh, saudara, dan akhirnya Adi harus keluar lapangan kembali. Satu tendangan bebas dimiliki Wira FC di sana. Letakkan si kulit bocor dari Wira FC nomor punggung 8 yaitu saudara Rizky, spesialis bola mati dengan kaki kiri. Coba kembali angkat Rizky, satu tendangan melengkung saudara, namun masih jatuh di luar, yaitu gawang yang dijaga oleh saudara Zaki. Kembali kali ini serangan banyak dilakukan, dibuang saja bola keluar lapangan, lemparan ke dalam akan dilakukan, yaitu Wira FC. Persema kali ini nomor punggung 11, tapi sayang satu kawalan yang dilakukan oleh pemain dari Wira FC. Satu serangan kembali proyeksi kulit bundar nomor punggung 15 dari Persema. Beliau dia nomor punggung 8 Persema. Kembali bola montas saudara, Persema kembali serangan berbahaya mulai melosot. Satu umpan cukup sigap rupanya Mas Lanco saudara, masih mendekat si kulit bundar. Kembali bola masih aman atau hangat dalam dekapan saudara Lanco. Kembali lagi ke tengah lapangan pertandingan ada Mas Saki, sang kapten membawa si kulit bundar. Tanpa ada gangguan sedikit pun Saki angkat nomor punggung berapa di sana, masih coba satu umpan cukup lakukan satu kawalan berbahaya. Kembali masih Wira FC. Wira ada kemudian satu peluang, buang saja satu bersih melukung akhir. Datang lagi ada Mas Kikin dan sapu saja bola, satu duel di udara kembali dibuang akhirnya masih Persema. Dan pergantian pemain dari Wira FC, 7 masuk keluar, 7 keluar masuk 11. Rupanya salah satu pemain daripada Wira rupanya di sana saudara Mas Adi atau siapa terjadi penarikan otot rupanya. Dan akhirnya harus impun saudara, rupanya sang kapten itu cukup. Ya, ada di sana Mas Patrul ya. Ya, lemparkan ke dalam, lempar ke dalam akan dilakukan Wira FC. Ada Rizky di sana masih bersiap melihat teman angkat sudah Rizky, ada dikin dorongan bola sudah masih Rizky. Satu kawalan bola masih mencari teman, ada cedera gawang kembali, ada Persema. Satu sambaran bola kembali Persema kali ini, satu serangan berbalas dan telah
pelanggaran saudara apa yang dilakukan salah satu pemain daripada Persema yang menghasilkan satu tendangan bebas saja akan dilakukan Wira FC. Wira FC kali ini masih bersiap. Saudara, mudah-mudahan angkat bola sudah cukup keras. Satukan percobaan dan akhirnya pergantian pemain dari Persema 11 keluar masuk 13. Ya, kembali saudara masuk satu pemain dari tenaga anyar daripada Persema. Kembali ke tengah lapangan pertandingan, satu gocekan bola ada Wira. Satu kerja sama Wira di sana, angkat bola sudah cukup jauh saudara. Ada sejangkar nomor punggung berapa? 13 rupanya. Satu sampai kembali satu serangan dimiliki Persema nomor punggung 5, sedangkan bola nomor punggung 17 dan pergantian pemain dari Wira 27 keluar 16 masuk. Ya, Wira FC kali ini memasukkan satu pemain naga anyar kembali saudara. Di sana ada Kikis sang kapten, angkat bola Kikis, satu umpan menjilang maksudnya, tapi sayang lebih dekat. Angkat tuh satu tendangan rupanya tiba-tiba lepas dari kaki berpunggung terwapun saudara Tanca maksud kami. Namun satu tembakan cukup keras hanya menyisir meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali Wira FC dengan dada coba jinakkan si kulit bundar Wira dan pelanggaran saudara, satu kartu kuning dikeluarkan oleh sang pengadil pada sore hari ini. Satu tendangan bebas saja akan dilakukan, yaitu untuk Wira FC. Bersiap di sana saudara Tanca. 2-3 pemain daripada Wira, maksud kami Persema, sudah melakukan satu pagar hidup saudara. Juga bersiap nomor punggung 11 yaitu Asmi. Juga ada pasti membentur saudara. Tanca kembali satu hodingan bola, satu serangan jadi miliki, tarik ke belakang. Wira kali ini menyisir dudukkan dengan pemain belakang daripada Persema. Awal saja bola dan kembali satu serangan masih Persema. Wira bola dikeluarkan kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan Persema. Persema kali ini nomor punggung 5 Fajar sudah lakukan satu serangan, buang saja bola keluar lapangan yang menghasilkan satu lemparan ke dalam kembali akan dilakukan Persema. Persema kali ini masih ada nomor punggung 15 Persema. Kawan si kulit bundar tarik ke belakang, akan juga maksudnya masih membentur lawan dan kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja akan dilakukan yaitu Persema. Persema kali ini sudah lemparkan bola sudah, masih rupanya satu bayang-bayang cukup ketat dan akhirnya kembali bola harus meninggalkan tribun di saudara. Dan beberapa bolanya dikumpulkan dari pihak yang bertugas di bagian luar ya, tolong bolanya dijemput ya. Bola yang keluar tolong dijemput ya, suruh pulang. Ya, kembali saudara lemparan ke dalam Persema kali ini satu bayang-bayang angkat terlalu lemah, satu terlalu berbahaya. Hampir saudara satu kemelut rupanya di barisan belakang yang dilakukan Wira FC, namun gagal dimanfaatkan oleh bumer-bumer daripada Persema. Bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Satu lemparan ke dalam akan maksudnya tendangan gawang akan dilakukan Wira FC. Wira kali ini coba kocek si kulit bundar kerja sama satu ayunan bola. Pasnya punya saudara Dani, bola mendekatkan lapangan pertandingan kembali. Lemparan ke dalam akan dilakukan yaitu untuk Wira FC. Ada saudara Budi masih bersiap. Budi melakukan satu lemparan ke dalam, angkat bola Budi belakang pendek. Budi kembali, siapa yang dituju? Lebih dekat dengan pemain Persema, namun satu
kembali Persema bangun serangan melalui kaki nomor punggung 2, angkat ke tengah sambung bermaksudnya dibutuhkan dengan pemain dan pelanggaran rupanya apa yang dilakukan salah satu pemain daripada Persema itu nomor punggung 18 saudara Dhani hanya menghasilkan satu tendangan bebas saja akan dilakukan untuk Wira FC. Wira FC kali ini sudah bersiap Mas Kiki kapten sekaligus yaitu Jangkar yang masih tetap kokoh mengawal barisan belakang kayaknya saudara sudah lakukan Mas Kiki bisa yang lebih dekat dengan pemain daripada akhirnya bola meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam saja akan dilakukan yaitu Wira FC ada Rizky masih bersiap Rizky melakukan satu lemparan ke dalam lakukan Rizky ada Mas Dikin dan lagi-lagi saudara bola harus di masih dikuasai Bani meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam akan dilakukan atau tendangan sudut akan dilakukan pemain dilakukan oleh Wira FC yaitu saudara Heru masih memegang kepalanya saudara mudah-mudahan masih seger saudara Mas Heru satu tendangan sudut kayaknya yang dimiliki oleh Wira FC siapakah dia Umas Rizky nah, sudah bersiap Mas Rizky akan dimegawal satu cukup cantik saudara satu saudara bola yang dilakukan Mas Rizky namun gagal dijangkau oleh pemain yaitu bomber daripada Wira FC Persema kali ini coba bangun serangan melalui sisi sebelah kanan pertahanan daripada Wira masih Persema gagal saudara satu aliran berbahaya keluar saja dari pertahanannya kiper daripada Wira FC satu tendangan sudah terlebih dahulu terpala offset saudara saudara Cakwang lah satu tendangan bebas sudah lakukan Wira kali ini gagal saudara masih nomor punggung 18 coba gangguan Wira kali nomor punggung 3 ada Persema punggung 15 lepas ya, kembali di putar cukup liar untuk dijinakkan satu kerja bersama 1-2 Wira nomor 4 di sana coba angkat bola dicuri dapat dicuri kembali Wira kali ini dan satu pemain Persema terlalu melebar saudara satu saudara bola yang dilakukan yaitu Persema nomor punggung 8 Dodi kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam akan dilakukan yaitu Wira FC Wira kali ini sudah lakukan satu umpan perbuasan maksudnya namun di dekat dengan penjaga gawang yaitu saudara Zaki dicurkan bola Zaki ada kembali harus gagal saudara di barisan dan offset saudara salah satu pemain yaitu Rumah Zaki daripada Wira kembali surukan bola kali ini Persema masih coba membongkar pertahanan daripada Wira nomor pukul 15 bisa dan kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan Persema kembali sudah luncurkan bola nomor pukul 5 saudara Fajar pendek saja Fajar kembali Fajar lagi cukup perapat saudara satu kawalan yang dilakukan yaitu nomor punggung 13 masih Persema tarik ke belakang Persema pendek kembali satu pada air maksudnya namun tidak ada rekan di sana hanya ada lawan ya saudara Lancu mendekap si kulit butar maka bola masih aman dalam dekapan saudara Lancu Lancu kali ini dicurkan bola Lancu masih ada Wira di sana satu gerakan yang dilakukan yaitu saudara Budi kembali bola harus meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam akan dilakukan Wira FC Wira kali ini luncurkan bola ada nomor punggung Mas Danis depan menyisir yaitu saudara Cawang masih Cawang ayah ketuangan tidak ada teman saudara
yang dilakukan pemain daripada Wira FC kembali satu serangan si di sana dan pelanggaran buatnya yang dilakukan Wira satu tendangan bebas akan dilakukan yaitu nomor punggung 4 yaitu saudara Awan dan lakukan satu serangan berpunggung 13 kembali Persema lambungkan bola sudah satu duel di udara dan kembali saudara satu pelanggaran yang dilakukan selama Mas Dhani satu tendangan bebas saja akan dilakukan yaitu untuk Wira FC. Wira FC kali ini sudah meletakkan si kulit bundar. Wira FC angkat bola sudah curkan bola kali ini heading ke tengah masih dan pelanggaran saudara satu masih kocok si kulit bundar kembali ada di sana Wira masih Persema angkat bola sudah dan satu kawal cukup rapat dan akhirnya ya tambahan waktu 3 menit saudara dipersiapkan kembali ke tengah lapangan pertandingan satu tendangan sudut akan dilakukan daripada Persema akankah ini bisa merubah sesuatu kayaknya namun satu muntahan bola satu kawalan kali ini cukup semangat saudara nomor punggung 11 masih mencari rekan ada kemulau gawang siapa di sana lebih dekat dengan pemain daripada Persema buang saja bola keluar lapangan rupanya salah satu pemain daripada Persema yaitu nomor punggung 5 saudara Fajar saudara ada penarikan otot atau di mana di sana mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa dan bisa melanjutkan pertandingan kembali ya saudara sudah mulai membaik Mas Patrul ya Mas Patrul dinas Mas Makman ya setelah Mas Patrul Betul ya ya saudara Aduh, Pak 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 Pariwirana maksudnya. Ya saudara kembali satu lempar ke dalam akan dilakukan yaitu Wira FC lancurkan bola sudah kali ini Persema coba membuka atap potongan satu aliran bola apa yang dilakukan ada nomor punggung 8 masih kocek si kulit bundar dan meninggalkan lapangan pertandingan si kulit bundar seluruh dengan itu saudara berakhirlah pertandingan pada sore hari ini dengan dikenakan oleh Wira FC 3-0. Ya bersalaman dulu mas, ya bersalaman dulu, ya bersalaman biar semuanya bagus dan kita semuanya jadi teman, teman baik, teman ya sahabat baik antara kedua tim kesebelasan. Dan saya sampaikan terima kasih kepada kedua tim kesebelasan yang sudah bermain dengan baik, dengan cukup sempurna pada permainan sore hari ini antara Persema yang berhadapan langsung dengan Wira FC saudara. Dengan demikian yang berhak maju ke semifinal itu adalah Wira FC. Ya kepada panitia mohon untuk berkumpul kembali di tengah lapangan. Kepada panitia mohon untuk berkumpul lagi di tengah-tengah lapangan. Ya bersama Bapak Keamanan. Ya kepada seluruh panitia. Terima kasih kepada kedua tim kesebelasan baik dari Persema meninju demikian pula dari
Wira FC yang sudah bermain dengan cukup baik, dan juga kepada pengunjung, para penonton yang sudah mendati Bandung Raya ini, saya sampaikan terima kasih atas kerja baiknya pada sore hari ini, sehingga bisa menyaksikan pertandingan dengan sempurna, dengan baik, dan berakhir dengan baik. Namun perlu saya informasikan kepada semua pengunjung, jangan kesusu pulang sebelum memeriksa barang-barang Anda, siapa tahu masih ada yang ketinggalan atau ada yang tertinggal, periksalah sebelum Anda beranjak meninggalkan tempat ini, agar bisa sama-sama kembali besok sore untuk menyaksikan sebuah pertandingan di semifinal yang pertama, yaitu Tanjung Ori United yang akan berhadapan dengan Poras Garuda. Besok sore Tanjung Ori United akan berhadapan dengan Poras Garuda. Dan mudah-mudahan kita semuanya, terima kasih kepada panitia, kepada tim medis, kepada tim keamanan, serta seluruh yang ada di lapangan Bandung Raya ini, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita semuanya selamat sampai di rumah masing-masing dan bisa kembali besok sore di waktu dan lapangan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada semua panitia mohon untuk berkumpul. Katas Mimas, Mas. Katas kami. Hendro.